Hai pemirsa, kita beruntung sekali hari ini. Rencananya sih kita tadi mau beli Andromeda Smartfren Wi-Fi di galeri Smartfren Jember. Pengennya sih di unboxing sama review kita sendiri ya, tapi ternyata tadi udah dijelasin di dalam sama mbaknya. Wah, keren banget. Mbaknya cantik juga. Nonton ya. Namanya Mbak Rizka, cantik banget. Boleh kenalan nanti Facebooknya saya share di bawah. Iya. Terima kasih. Oke, nanti kita tonton ya videonya seperti apa. Dadah. Sip. Iya, Mbak. Sambil dijelasin. Sambil dijelasin, Mbak. Iya. Ini untuk warnanya sendiri kita warna putih. Ya. Di belakang sudah ada nomornya langsung. Jadi nanti kalau bisa masuk menu 10, saya langsung ke nomor ini ya. Oh iya. Isi minimal ingat jangan di bawah 50.000, jangan di bawah 60.000, minimal 60.000. Jadi kalau 60.000 biasanya itu sebulan dapat 2 giga aja. Hmm. Ini nanti 60.000 selama 12 kali partition dapatnya 4 giga langsung. Itu yang siang, 12 giga yang malam. Kemudian untuk passwordnya sendiri sudah ada di sini. Sudah pernah menggunakan ini sebelumnya belum? Belum. Belum. Jadi nanti kalau saya mau nyambungnya seperti wifi pada umumnya ya. Hmm. Jadi nanti dicari dulu nama MIMI-nya ini. Nanti passwordnya langsung dimasukkan ini, otomatis akan terhubung langsung. Kan bisa diganti nanti ya? Bisa untuk passwordnya sendiri nanti diganti. Nanti masukin download aplikasinya dulu di Play Store. Nama aplikasinya ini MyLink M3Y yang sebelah. Mana? Ya? Nah, nanti otomatis setelah install aplikasi MyLink 3Y nanti akan muncul username sama password diisi admin sama admin. Nih, username yang admin kecil semua, passwordnya juga admin kecil semua. Itu otomatis akan muncul sisa kuota yang tinggal berapa. Terus kalau misalnya mau ganti password, ganti nama bisa langsung dari situ. Laptop, komputer dan lain sebagainya bisa langsung terhubung ya, maksimal 32 pengguna dan jaraknya sendiri 10 meter. 32 banyak ya. Gitu. Ada lagi mungkin yang kurang jelas? Berarti harus install My Smartfren-nya ya? Ya, itu kalau misalnya mau cek kuota ataupun ganti password. Tapi kalau misalnya untuk menghubungkan saja, nggak usah itu, nggak usah apa download aplikasinya. Itu cuma untuk satu orang aja, nggak apa buat adminnya aja. Nanti kalau semua orang banyak yang install aplikasinya, kan banyak juga yang ganti-ganti gitu. Satu orang aja. Kan dari laptop kan juga bisa ganti password? Bisa, dari laptop, komputer, semua dari perangkat bisa. Kemudian di sini juga kita kasih kabel data. Ini nggak ada adaptornya ya. Jadi kalau adaptornya sendiri bisa menggunakan semua tipe perangkat. Kabel datanya aja kita kasihkan. Untuk garansi 1 tahun, garansi kita berlakukan penggantian perangkat baru dengan syarat nanti untuk perangkatnya sendiri jangan sampai jatuh. Ada lecet dan sebagainya kita tampung. Jadi nanti kalau misalnya ada keluhan kerusakan dari modemnya tapi dalam kondisi tidak baik, berbayar. Oh iya. Gitu.